Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada para penonton ataupun peserta siri kuliah yang ke-13 2022 ataupun kuliah penyelidikan sastra bilangan 13 2022. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama-sama dengan seorang lagi tokoh penulis dan juga kritikus. Kritikus. Ada sebab tu, sebab kenapa saya panggil kritikus. Nanti saya akan bacakan sebersikit latar belakang beliau. Seorang yang sangat disegani dalam bidang kritikan sastra Melayu pada satu ketika dahulu. Banyak tulisan-tulisan beliau yang menjadi rujukan, bukan saja tulisan-tulisan kritikan, kita kadang-kadang juga dapat membaca tulisan-tulisan yang berbau politik juga sesekala. Inilah keistimewaan seorang tokoh yang kita tampilkan pada pagi ini, yang lama juga kita tidak bersama-sama dengan beliau, khususnya dalam program-program berbentuk wacana sebegini. Tokoh yang saya masukkan ialah Encik Muhammad Daud Muhammad. Ya. Seorang mantan pegawai di Dewan Bahasa dan Pustaka. Ya. Oleh itu, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, seperti yang dipaparkan di skrin ataupun di layar putih pada pagi ini, kita akan bersama-sama dengan Encik Muhammad Daud Muhammad akan menyelusuri dan juga melihat satu pendekatan yang penting yang selalu kita maklum dan dengar, iaitu tentang teori dan kritikan. Apakah sebenarnya perbezaan di antara teori dan kritikan? Dan bagi saya tidak salah lagi, kita bahagian penyelidikan sastra di bawah Jabatan Dasar dan Penyelidikan pagi ini membawa seorang tokoh yang sangat mahir dan faham tentang perbezaan di antara teori di kritikan. Sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu kepada para penonton kita dan juga penonton di dalam talian untuk saya membaca sedikit biodata ataupun latar belakang Encik Muhammad Daud Muhammad. Beliau dilahirkan di Pasir Putih, Kelantan. Beliau mendapat pendidikan awal di negeri kelahirannya dan juga di Terengganu. Pada tahun 1981, beliau telah berjaya menyelesaikan satu kajiannya yang sangat penting dan juga menjadi rujukan kebanyakan sarjana di Indonesia, iaitu bertajuk tesis masternya ataupun sarjananya bertajuk aspek continuity dalam karya-karya Sultan Tadi Al-Shabana. Beliau, untuk maklumat semua, beliau telah mendapat pendidikan di Universitas Udayana Denpasar, Bali, Indonesia. Beliau juga, sekembalinya beliau ke tanah air, beliau telah berkhidmat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1982. Dan seterusnya, beliau telah ditawarkan bertugas di Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1983. Bahagian pertama yang beliau berkhidmat di DBP ialah di bahagian peristilahan. Sebelum kemudian beliau ke bahagian sastra pada tahun 1984 hingga 1987. Seterusnya, pada tahun 1987 hingga 1995, beliau telah bertugas di bahagian Eskopedia. Dan pada tahun 1996 hingga 2000, beliau berkhidmat di bahagian majalah sebagai editor jurnal bahasa. Dan seterusnya, sehingga beliau bersara, bermula tahun 2001, sehingga beliau bersara, beliau merupakan ketua bahagian di bahagian teori dan kritikan
Jabatan Sastera. Dan beliau telah banyak menghasilkan tulisan, khususnya berbentuk kritikan dan juga esei kritikan, baik dalam bidang sastera juga secara umumnya dalam bidang politik. Oleh itu, seperti yang saya maklumkan tadi, beliau, jawatan beliau yang terakhir adalah sebagai ketua bahagian teori dan kritikan. Dan tidak salahlah untuk kita bersama-sama dengan beliau untuk membincangkan satu tajuk yang secara umumnya kita selalu dengar, teori dan kritikan. Tetapi lazimnya juga kita tidak mengerti sepenuhnya apa bezanya teori dan kritikan. Kepentingannya untuk kita melihat sesebuah karya sastera itu. Oleh itu, saya memberi ruang sedikit dahulu kepada Encik Muhammad Daud Muhammad untuk kata orang untuk memperkenalkan diri beliau. Mungkin ada sedikit juga yang tidak saya terlepas pandang dalam pengenalan ringkas tadi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, iaitu saudara moderator kita dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang saya hormati dan saya kagumi. Di mana setelah hampir 20 tahun kita tidak berjumpa. Tapi hari ini kita berjumpa balik. Saya pun rasa satu kerinduan yang luar biasa bagi saya berjumpa dengan tuan-tuan. Ini pembicaraan saya kedua setelah saya baru lepas 2 minggu lalu. Saya bincang tentang karakter sadis dalam karya Pak Pandi di Kota Baru bersama Dato' Azizul Aman. Saya tak tahulah mengapa dia orang masih mencari saya. Sedangkan masih banyak tokoh-tokoh sarjana yang banyak di Malaysia. Semalam pun Dr. Rahmat Sa'ari pun telefon saya bercakap. Saya nak pergi dengar Cik Mak cakap sebab saya rindu tak dengar. Eh Mak, kau ni dah sastrawan negara, bukannya kecil anak. Ya, Datuk Zainal. Alright. Saya kata, kau ni Datuk Rahmat ni, kau ni dah sastrawan negara. Takkanlah nak dengar. Tak boleh. Abang Mak tak boleh. Saya kena dengar Abang Mak. Sebab daripada dulu saya dengan Abang Mak je boleh berdebat dengan orang lain, tak boleh. Itu kata Dr. Rahmat, dia dengan Mak Saidan semalam terpaksa balik ke Perlis. Tak dapat hadir pada hari ini. Dr. Nabi kata nak datang, tak datang hari ini. Belum sampai. Kianak dia ada tadi. Kata dia telefon saya baru lepas telefon. Dia nak datang, dia kata anak dia tak ada siapa jaga. Dia tunggu cari orang jaga anak dia. Jadi inilah cerita bagaimana saya rindu saya terhadap dengan kawan-kawan ni. Saya alhamdulillah lah di mana saya masih boleh berdepan dengan saudara. Dan saya bangga sekali dalam telefon saya minta saya datang untuk berjumpa dengan kawan-kawan di sini dengan saudara-saudara. Saya pun saya beri kesanggupan. Saya kata okeylah tapi dengan satu syarat, kena jemput saya lah. Oh macam tuan-tuan besar nak jemput ada. Sebenarnya saya diharamkan oleh doktor daripada tahun 2005. Nak Waimah naik basikal sekalipun diharamkan sama sekali sampai sekarang. Bukan bawa kereta, basikal pun tak boleh. Selepas peristiwa 2005 setelah eksiden dulu, saya terus diharamkan sampai sekarang Waimah bawa basikal sekalipun. Jadi terpaksalah beritahu dia datang jemput. Alhamdulillah dia datang jemput sungguh. Saya waktu di Kota Baru hari itu pun dia wajib jemput juga. Jadi ini pun dia wajib jemput juga. Alhamdulillah lah bolehlah hadir. Jadi bila saya dapat hadir ni, satu benda yang saya ingin berkongsi dengan saudara-saudara ni, bila berkaitan dengan soal ilmu sekarang ni. Sekarang ni kita ni jarang berkongsi ilmu. Di mana-mana pun supaya kita nak dengar orang berkongsi ilmu. Sebab kita sedang sibuk sekarang ni soal banjir, soal pilihan raya PRU15. Soal banjir. Macam di Bali, di Kedah banjir lumpur. Patut di Kuala Lumpur lah banjir lumpur. Nama lumpur. Tapi mau kena di Kedah.
Itu orang naik pening kepala. Itu kerja Allah Ta'ala. Kita tak tahu dah. Baiklah, kita masuk kepada persoalan kita. Saya pada pagi ini, sebelum kita masuk ke alam yang disebut teori dan kritikan, saya lebih suka menggunakan perkataan pendekatan atau approve. Sebab apa saya tak menggunakan teori dan kritikan? Sebab teori ini adalah ilmu. Datuk Zainal tahu, teori ini ilmu. Ilmu pengetahuan itu teori. Jadi, bila orang sastra menyebut teori sastra, itu yang silap tu. Sebenarnya approve sastra, pendekatan sastra. Itu yang lebih dekat. Begitu juga kritikan. Kritikan pun kita masuk di bawah pendekatan juga. Sebab kalau kita nak cakap soal teori sastra ni, bermula daripada zaman sebelum Aristotle lagi, sebelum lahirnya falsafah Greek di baratnya, sebelum Renaissance lagi, pemikiran-pemikiran secara tak langsung dah muncul. Jadi tak mungkin kita nak lihat siapa ke pasca modern sekarang, tak mungkin. Apalagi kritikan dari Profesor Zainal ya, daripada zaman sosialis, realisme sosialis ya. Realisme sosialis. Sampai ke pasca modern, macam mana saya nak bercakap dalam masa 2-3 jam? Impossible. Jadi lebih baik saya bercakap soal pendekatan sastra secara general dulu. Apa yang dimaksudkan pendekatan sastra secara general atau approach sastra? Jadi pendekatan sastra ini adalah macam mana kita nak melihat atau menilai sesebuah teks sastra. Pertama kita harus kenal yang mana yang disebut karya sastra, yang mana karya kreatif deskriptif atau karya kreatif imaginatif. Pertama kita kena kenal dulu apakah yang kita nak tengok itu karya sastra atau karya kreatif imaginatif. Itu yang penting dulu. Kalau kita tak tahu bahawa, kata ambil contohlah Hujan Pagi Sama Sain. Kita dah tahu karya Hujan Pagi Sama Sain itu sebagai karya sastra. Tapi yang lain belum tahu. Apa ciri-ciri nak melihat karya sastra? Mengapa saya katakan? Karya sastra ni, kalau kita nak lihat karya sastra, ciri yang pertama yang harus kita lihat adalah persoalan nilai-nilai sastra itu sendiri. Iaitu berkaitan dengan apakah karya itu ada ilmu atau tidak. Kalau kita baca dia, kalau karya itu tidak ada ilmu, macam mana sebut karya sastra? Karya sastra ini mesti beri ilmu. Mesti ada sesuatu yang boleh beri ilmu kepada kita. Macam Hujan Pagi, saya ambil contoh tadi. Apa ilmu Hujan Pagi? Simple saja dia. Mengapa Ishamat Sain, Datuk Ishamat Sain menggunakan perkataan hujan dan pagi? Satu. Kenapa tidak hujan petang, hujan malam, hujan tengah hari, hujan subuh? Mengapa hujan dan pagi Ishamat Sain gunakan? Hujan berarti menunjukkan kedinginan. Pagi juga kesejukan. Dalam pemahaman Melayu pun kena mandi embung pagi. Dan Islam pun mengajar kita supaya solat witir ke sembahyang tahajud pagi. Semua pagi dikaitkan dengan pagi. Itu ya pemikiran akan saya katakan. Seorang yang nak menulis karya sastra, seorang ilmu sama-sama saya, dia berfikir masalah secara semantik. Maaf sikit saya gunakan ilmu bahasa ya. Secara semantik, iaitu makna dan pemaknaan hujan pagi. Hujan itu dikaitkan pula dengan pagi. Seperti saya kata tadi, sunat witir, tahajud, pembomohan, mandi embung. Ini Pak Sama Sain dia berfikir jauh. Dia ada kaitkan dengan agama, bukannya sekedar ini. Itu dia kata nilai sastra tu. Sastra tu adalah pada nilai ilmunya tu. Jadi di situ ada ilmu agamanya. Bukan saja ilmu biasa, ilmu agama boleh dimasukkan oleh Pak Sama Sain, ilmu adat dan budaya orang Melayu, iaitu seperti mandi embung. Itu adat dan budaya orang Melayu. Supaya lebih sihat. Sebab kita pagi-pagi kena exercise, mandi embung. Supaya sihat. Jadi, di sinilah letaknya
kekuatan pemikiran Ihsan Masai sehingga melahirkan Hujan Pagi sebuah karya sastra. Sebagai karya sastra. Bukannya senang. Kemudian, dari sudut bahasa yang digunakan oleh Ihsan Masai. Coba tengok bahasa yang guna. Bukan bahasa sebagian, bahasa Melayu tinggi. Sebab itu dia gunakan hujan pagi. Mengapa tidak hujan petang, hujan tengah hari, hujan subuh. Tapi dia gunakan hujan pagi. Belum lagi dalam bahasa yang digunakan dalam teks hujan pagi itu sendiri. Bahasa Melayu tinggi. Bukannya bahasa Melayu rendah atau bahasa Melayu kampung dah. Siapa yang pernah baca hujan pagi? Rasa banyak yang dah baca dah. Datuk, tidak ada. Hujan pagi banyak yang dah baca dah. Tak kaya tak baca. Jadi payah saya nak bercerita kalau orang tak baca. Satu lagi. Dari segi humanity, kemanusiaannya. Jadi elemen kemanusiaan dalam hujan pagi itu bukannya sebarangan. Di mana sifat dan sikap manusia yang digambarkan tokoh melalui tokoh-tokoh dalam hujan pagi itu begitu hebat sekali. Dari segala segi, sifat peribadi, kepribadian, kepahaman memang tinggi oleh Ihsan Masai itu. Jadi sifat manusia dan kemanusiawiannya sangat tinggi. Nah, itu baru kita tahu bahawa itu karya sastra. Itu baru tiga aspek. Belum lagi dari aspek religi, dari aspek agama. Aspek religi, agama. Tokoh-tokohnya semua ditampilkan tokoh yang beragama Islam. Itu saya katakan dia kaitkan dengan tasawuf, dengan witir. Dan sebab dia tokoh-tokoh yang berkaitan dengan Islam semua. Itu balik baca hujan pagi, boleh tahulah semua ni. Sebab saya nak cakap secara detail tentang hujan pagi. Saudara tak membaca, macam saya cakap seorang. Ya. Jadi persoalannya di situ. Belum lagi soal adat dan kebudayaan. Betullah, hujan pagi itu ditulis oleh Pak Sama Said waktu dia bekerja sebagai wartawan di Singapura. Sehingga orang menganggap bahawa hujan pagi ini mungkin salah satu tajuk daripada akhbar yang cuba ditunjukkan oleh Sama Said tentang dunia akhbar. Jauh sama sekali daripada anggapan itu. Sebab adat dan kebudayaan yang cuba ditunjukkan oleh Pak Sama Said adalah adat dan kebudayaan orang Melayu di Singapura dan juga kemudian dia bagi kerja dengan Berita Harian ke utusan Malaysia sesudah itu kan, sesudah Singapura. Dia bandingkan dengan adat dan budaya yang wujud di sini. Jadi adat budaya yang digambarkan dalam negara karya itu memang cantik. Sebab saya kata estetika itu perlu dikuasai. Kecantikan, keindahan itu perlu. Itu yang penting dilihat. Jadi disitulah di mana Pak Sama Said cuba menggunakan tiga jenis estetika. Estetika alam. Estetika keindahan alam. Keindahan budi, adat budi bahasa manusia. Keindahan dari segi perhubungan antar manusia. Jadi itu keindahan semua. Bukan kata kita berhubungan antara saya dengan Wardati lah kata. Berarti keindahan hubungan saya bukan kata hubungan dan mengenai hubungan keindahan sebagai manusia. Konsepnya manusia. Hubungan atas nama kekeluargaan. Itu manusia lah namanya indahnya. Kalau kita berhubungan atas nama kekeluargaan dia jadi indah. Konsepnya begitu indahnya. Kemudian ini yang disebut oleh pengusir kita tadi saya bicara tentang takdir. Tentang kesinambungan idea. Kesinambungan idea atau continuity, orang putih sebut continuity idea continuity, iaitu kesinambungan idea, hubungan antara satu idea dengan idea lainnya terputus atau tidak terputus. Itu kita kena baca dengan teliti. Sebab membaca karya sastra ni seperti kita membaca buku-buku separa ilmiah. Lain kalau kita baca karya kreatif. Karya kreatif deskriptif, ya, baca cerita dongeng, Puak Pandir, Lebah Malam. Itu tak apa. Kita baca begitu atau baca cerita-cerita rakyat biasa ni. Tapi kalau baca karya kreatif yang disebut karya sastra ni memang berat. Macam karya Arinawati lagi tenat kita. Utama macam, mengapa Arinawati menulis
bunga di atas kuburan lah apa. Memang susah. Itu sakura mengorak kelompok kan. Bunga. Jadi susah kaitan kita nak tengok continuity idea pengarah ni antara karya dia dengan karya macam sama Sain, Salina dengan Hujan Pagi. Kita nak cari satu demi satu, berarti kita kena rajin membaca dan kena teliti betul-betul. Sebab karya sastra, kalau karya popular tak apa. Kita baca sepintas lalu habis. Itu karya popular dia panggil bahawa karya kreatif, imaginatif. Berarti unsur imaginasi. Sebab karya sastra ni bertolak di antara antara penglihatan lahir dan penglihatan batin. Jadi bila penglihatan lahir dengan penglihatan batin digabungkan dalam teks, macam mana saudara nak mencakap dari aspek psikologinya, aspek psikologinya, aspek sosiologinya, bukannya senang semua jiji belaga tu. Kalau karya biasa kita cukup sepintas lalu begitu saja. Ini apalagi nak cakap soal aspek psikologi, lagi tenang kita. Sebab berkaitan dengan psikis, kejiwaan, bukannya senang. Saudara harus menguasai ilmu psikologi. Baru saudara boleh menemui jalan keluar dia. Jadi pendekatan berdasarkan ilmu psikologi. Ilmu kejiwaan. Awal kita kata ilmu kejiwaan. Bahasa saintifiknya ilmu psikologi, ilmu jiwa. Bayangkan sebut saja ilmu jiwa pun kita dah pening. Berarti betapa beratnya nak melihat sebuah yang dikatakan teks sastra. Kalau karya non-kreatif, karya kreatif imaginatif senang. Karya sastra ni susah. Itu baru beberapa aspek je. Belum lagi saudara elemen atau usul luaran dan dalaman pada teks sastra tersebut. Okey, baiklah. Itu yang kita. Okey, dulu sementara tu. Lihat dulu. Okey. Tak apa, boleh. Boleh, silakan. Ada air. Sesetengah orang memilih untuk memegangnya, mencium baunya, membelik dari satu halaman ke halaman. Sesetengah orang memilih untuk menekan butang di hujung jari, melayari paparan skrin yang disisipkan dengan bunyi. Seawal usia, kita berkenalan dengannya. Walaupun masih belum boleh membaca dan mengenal huruf, cerita-cerita rakyat menjadi suara dodoi sebelum tidur. Menginjak usia, dia menjadi teman melangkah untuk mencapai cita-cita. Ilmu yang perlu dicari dengan menyelak helaiannya. Ilmu yang perlu digali dengan memahaminya. Ilmu yang perlu disimpan untuk menghayatinya. Tidak cukup dengan itu sahaja, dia memberikan satu terapi menghilangkan tekanan, membuatkan kita sentiasa berfikir tentang erti kehidupan, dan kami sentiasa bersama-sama dengannya di seluruh pelosok negara, memberi anda hanya yang terbaik, walau apapun pilihan anda. Ya, betul. Okey, terima kasih. Kita kembali bersama-sama dengan Encik Muhammad. Encik Dok Muhammad. Okey, bersama-sama kita dengan Encik Muhammad Dok Muhammad. Ataupun ringkasnya, dahulu kami selalu panggil MDM saja. Okey. Beliau telah berkongsi dengan kita sedikit tentang nilai-nilai. Kalau tak salah saya tadi kurang ada 7 nilai yang harus ada pada sesebuah karya sastra untuk kita seterusnya untuk kita memahami dan menggunakan baik teori ataupun kritikan. Seperti yang kita telah dimaklumi awal tadi, teori ini adalah sebuah ilmu dan kritikan pula adalah sebuah pendekatan. Dan sekurang-kurangnya ada 7. Ya, ada 7 ciri-ciri yang perlu kita kenal pada karya sebuah karya sastra.
Dan apa yang juga yang menarik juga tadi, apabila Encik Muhammad Daud Muhammad menyebut antaranya novel-novel dari pengarang kita ataupun sastrawan negara kita Arinawati, seperti trilogi Tulip Kuntum Tulip Biru, Sekura Mengurak Kelopak, dan juga Bunga dari Kuburan. Nah, apa yang menarik tadi, kita lihat beliau ada menyebut tentang continuity ataupun kesinambungan idea. Bagaimana Pak Arinawati ataupun Arinawati telah membina tajuk-tajuk tersebut berkesinambungan yang ada unsur-unsur bunga. Dan menarik juga tadi apabila disebut tentang A. Samad Said, apabila menyentuh tentang Hujan Pagi, ada sebuah lagi novel yang beliau yang ada kaitan juga dengan cuaca, iaitu Alangi Petang. Okey, saya rasa mungkin kita boleh melihat pula setelah kita diperkenalkan dengan ciri-ciri yang harus ada dalam sebuah karya sastra untuk kita kenali baik seorang pengkritik ataupun penulis, bagaimanakah pula untuk seorang pengkritik itu untuk menggunakan sebuah teori? Bagaimana seorang pengkritik ataupun penulis menggunakan teori untuk memecahkan ataupun untuk memahamkan sebuah karya sastra, contohnya seperti Hujan Pagi. Ya, baik. Okay. Silakan. Terima kasih moderator kita. Bagaimana kita nak mengenal sebuah teks sastra, nak meneliti dan mengenal teks sastra? Yang pertama sekali, kita kena dari tengok tajuknya saja, kita kena menghayati makna daripada tajuknya saja. Daripada tajuk novel itu sendiri. Belum kita macam Arinawati lah, Sakura. Mengapa dia pilih tajuk semuanya bunga? Ada sebab-sebab dia. Begitu juga sama saya. Kenapa dia tulis hujan pagi, tidak hujan tengah hari ke, hujan petang ke, hujan malam ke? Mesti ada sebab-sebabnya. Sebab dia pertama, dia mencari makna pada tajuk tu sendiri, ada makna. Dah bagi seorang pengarang yang nak mengarang teks sastra ni, tajuk tu sendiri dah memberi makna. Dah memberi pengertian yang luas. Bukan dia kepada dalam teks lagi. Tadi saya bercakap nilai-nilai dalam berluar dalam teks. Tetapi pada tajuk tu sendiri pun dah harus mempunyai makna. What is meaning? Meaning is beauty. What is meaning? Meaning is beauty. Berarti mesti kena ada makna dia. Dia tak kata yang dipilih tu mesti bermakna dan mempunyai pemaknaan. Bukannya sekedar pakai letak je. Budak-budak sekarang ada pakai letak. Dia tidak ini. Sebab orang dulu dia nak pilih. Macam katalah, bila Azizi Abdullah nak menulis seorang tua di kaki gunung, mengapa tidak dia tulis sedangkan Kedah kita kata banyak sawah? Mengapa dia tak tulis seorang tua di tepi sawah? Seorang tua ada Datuk ya? Tentulah di tengah sawah kah? Tapi dia pilih seorang tua di kaki gunung. Dia nak menunjukkan di situ bagaimana seorang tua ni mempunyai jiwa yang kental, semangat gigih, sebagaimana teguhnya gunung. Jadi itu dia nak, tiap-tiap pengarang ni dia nak pilih tajuk tu, dia berfikir, orang dulu-dululah berfikir secara ilmu, berarti secara teori yang disebut elemen teori itu. Dia berfikir secara ilmu, bukan dia hanya kira supaya bunyi sedap saja. Macam Zainul Ahmad tulis, ranjau sepanjang jalan. Kalau kita fikir ranjau sepanjang jalan ni, berarti sepanjang jalan tu ada duri lah. Duri, ranting, kayu balak dah. Tapi mengapa orang Datuk Seri Zainul Ahmad ni, Datuk Zainul Ahmad menulis ranjau sepanjang jalan? Apa dia? Tak, maksudnya baru dia menulis novel itu dengan ilmu yang berkunci. Sebab dia nak tengok bagaimana kehidupan kehidupan manusia ni sendiri menghadapi liku-liku kehidupan ini. Dia penuh dengan ranjau-ranjau kehidupan. Itu juga pengarah-pengarah besar ni, dia tidak akan menulis lepas begitu saja. Tapi dia menulis mesti berlandaskan ilmu.
Nah, tunggu gerigis. Dia berlandaskan ilmu. Tunggu gerigis, bayangkan. Nah, itu jadi dia orang menulis tu dia menggunakan pikiran. Itu yang kata renungan lahir dan batin tu. Jadi bukan dia hanya sekedar melihat dengan mata lahir saja atau mata luaran, tapi dia melihat dengan mata batiniah. Mata hati. Ha, dia orang penulis-penulis besar ni dia melihat dengan mata hati, dia bukan mata lahir saja. Sebab tu kita tengok Sahnu ke Sama Sa'i ke Arinawati ke orang dulu Christmas ke semua menulis itu tajuknya saja pun dah kita perlu berfikir berhari-hari nak memecahkan apa yang dimaksudkan. Kadang-kadang apa yang kita fikirkan dengan tajuk yang dia buat tu dengan apa yang terkandung dalam teks tu kadang-kadang jauh bezanya. Memang dia pergi melangkah jauh. Sebab dia ni buat pengarang besar tu begitulah cara dia. Itulah Cik Saiful bahawasanya bukannya pengarang ni dia tulis sebarangan, tak ada. Dia tulis berdasarkan ilmu. Sebab saya dah katakan tadi, elemen sastra ni pertama satu ilmu. Berarti berdasarkan ilmu. Berdasarkan teori, berdasarkan ilmu. Bukannya sekedar. Okay. Terima kasih Cik Muhammad Daud Muhammad. Okay, tadi kita telah melihat sebaik sedikit, memahami ataupun beliau telah melanjutkan juga tentang continuity idea yang ada pada kebanyakan pengarang. Seorang lagi pengarang ataupun sastra negara kita, Cik Nur Ahmad, juga kita lihat menarik apabila melihat novel kedua beliau, iaitu Ranjau Sepanjang Jalan. Dan seterusnya novel-novel beliau seperti Tunggu-Tunggu Rungis juga seperti ada continuity. Ada salah satu ciri-ciri kesamaan tajuk tersebut yang menunjukkan kesukaran, kesusahan dan juga kesakitan. Boleh tak Encik Muhammad kongsikan sedikit pengalaman sewaktu menuntut ilmu di Universiti Udayana? Bagaimanakah mereka melihat sesebuah teks karya sastera itu dari segi kritikan? Dan sebab kita faham di Indonesia sehingga ke hari ini juga dunia kritikan dan juga dunia penulisan kreatif seiring berbanding kita di Malaysia, yang boleh kita lihat kemunculan novel-novel kreatif ataupun kreatif semakin banyak, ya, baik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun penerbit-penerbit lain selain Dewan Bahasa dan Pustaka, yang kita dapat saksikan juga terutama daripada penerbit-penerbit indie. Tetapi dunia kritikan kita seperti tidak seimbang, seperti ketinggalan jauh. Masih lagi kita melihat karya-karya sastra negara. Tetapi karya-karya dari penulis baru, kita ketinggalan. Mungkin berkongsi sikit pengalaman sewaktu menuntut di Indonesia. Bagaimana di sana mendidik mahasiswanya untuk terus menulis kritikan yang baik. Baik, Budi Raja. Ini saya nyatakan. Sebenarnya tak jauh beza Malaysia di Indonesia juga. Ya, orang numpu pun di sana pun kita tengok yang ditengok pada karya Takdir, Pramudia Anantatur, karya Islan Hamka, Ahmad Tohari Yusin. Sedang macam Malaysia juga, kurang lebih je. Hanya bezanya kerana di kalangan generasi muda dia tu, dia rajin menulis. Tengok soal bahasa pun dia orang rajin menulis. Itu je faktor. Kita ni, misalnya generasi muda kita, kurang nak mempertajamkan. Ada komputer, ada laptop, zaman kita dulu tulis tangan pun masih boleh tulis. Cuba tengok dalam beg saya tu, zaman saya tulis tangan di Kota Baru yang taik saya pun, saya tulis tangan je. Jadi masalahnya, budak kita sekarang ni laptop, ada komputer, tapi menulis yang malas. Faktornya rajin yang malas saja. Rajin membaca, rajin menulis. Contohnya, kalau you banyak baca novel-novel remaja, mengapa orang tak tulis tentang novel remaja? Di mana kekuatan dan kelemahan novel remaja? Maaf, saya menyentuh sikit teori. Sebab bercakap soal teori ini, berarti kita nak lihat kekuatan dan kelemahan karya. Itu disebut teori. Bukan menilai ilmu. Itu berkritikan. Kalau teori ini, berarti melihat kelemahan dan kekuatan karya. Itu teori. Yang disebut teori sastra ini, melihat kekuatan dan kelemahan sesebuah karya sastra. Mengapa kita tak lihat novel-novel remaja?
Sedangkan banyak lain orang remaja. Begitu juga sepanjang saya kerja dengan dewasa sehingga saya berhenti sekarang. Saya nak cari orang yang menulis tentang novel karya kanak-kanak, novel kanak-kanak. Siapa yang pernah menulis tentang novel kanak-kanak? Orang yang menulis novel kanak-kanak ada. Tapi yang menulis teori tentang novel kanak-kanak, siapa ada? Pernah ada tak? Tak ada. Mengapa tak ada orang yang menulis tentang teori menilai kekuatan dan kelemahan novel kanak-kanak dan novel remaja yang ada di Malaysia? Atau cerpen remaja, cerpen atau drama remaja, drama kanak-kanak di Malaysia atau drama. Kalau jika kita soal, bila cakap soal drama, mesti cakap soal Sabri Yunus, Johan Jaffa. Yang lain-lain tak ada urusan tu. Ha, mengapa terjadi demikian? Ini sama, saja Indonesia Malaysia sama. Jadi mereka tengok yang tokoh-tokoh. Sebab tu Indonesia, tokoh yang terkuat dalam pengkritikan hanya S.B. Jassin. S.B. Jassin. Itulah orang yang banyak ini. Selain pada Sultan Takdir, selain pada Dr. Mahdi, berapa orang saja yang lain tak ada juga. Sama je. Hanya persoalannya penulis-penulis dia serius menghasilkan karya tu macam Mukhtar Lubis. Dia serius buat research tentang kehidupan masyarakat, golongan petani. Dia serius. Sebab kalau tidak karya tak laku sebab penduduknya ramai. Dia nak membaca benda-benda yang serius. Kita di Malaysia ni yang terbalik pula, yang serius tak laku. Terbalik. Yang baca yang laku ni yang cerita macam kartunis saja. Cerita macam apa kartun ni. Itu laku. Kalau yang serius tak laku. Okay. Itu beza. Okey, terima kasih. Menarik juga tadi pandangan beliau yang pernah menuntut ilmu di sana. Yang penting satu bacaan dan juga seseorang pengkritik itu harus fokus ataupun betul-betul serius dalam menghasilkan satu tulisan. Okey. Kita sedia tahu waktu zaman Cik Muhammad menjadi ketua bahagian teori kritikan. Pada waktu itu juga banyak lahirnya teori-teori sastra tempatan. Ya, betul. Kalau tidak salah saya ada dua kali seminar teori sastra tempatan yang secara tidak langsung membina para sarjana kita yang ada sekarang. Dan juga yang banyak juga yang telah bersara munculnya teori-teori sastra tempatan. Walaupun kita tahu pada waktu itu kita juga disibukkan dengan teori barat kan. Tetapi kita pun ingin juga mencipta sendiri teori-teori tempatan. Pada zaman itulah Encik Muhammad kan bersama-sama dengan para sarjana dari di Universiti di Malaysia mengadakan seminar-seminar teori tempatan dan hasilnya kita dapat lihat sekarang bercambahnya ataupun banyaknya teori sastra tempatan yang telah digunakan, diterapkan oleh para mahasiswa baik calon-calon PhD maupun calon-calon sarjana. Boleh cerita sedikit pada waktu tu kenapanya pentingnya kita perlu teori sastra tempatan pada zaman tu? Okey, silakan. Teori sastra tempatan. Ambil saya nak bagi ni. Pada you. Ini saya nulis di Kota Baru. Tengok, tulis tangan. Dia salik-salik. Mana orang buat? Soalan tadi. Soalan saya. Kepentingan teori sastra tempatan. Saya nak cerita pada you. Bila saya berhenti saya sebagai ketua bahagian teori dan kritikan sastra Dewan Bahasa dan Pusat Universiti tahu tadi, siapa Aziz Rahman kata, saya ingat terpaksa tutup bahagian teori dan kritikan. Berapa lama tutup? Dah tak ada orang yang boleh mengambil alih tempat saya apabila saya keluar berhenti daripada pencin. Tak ada orang yang boleh ambil alih sebagai ketua bahagian teori dan kritikan. Sebab kelemahan orang kita ni satu kita akui. Saya sendiri saya mengakui diri saya. Kelemahan kita ni di mana kita nak cari orang yang nak berfikir. Orang yang selalu berfikir dan merancang sesuatu yang baru. Ini payah. Macam you tanya, mengapa zaman tu lahir macam-macam teori-teori nas, teori takmilah, teori kun, teori Islam ni begitu sampai teori hermeneutik kerohanian oleh salah siapa. Oleh Dr. Safi'i Abu Bakar, Hasyim Awan. Banyak tokoh-tokoh yang menulis. Manasikana iaitu Mabia. Akhirnya,
mereka ni semua dah tidak produktif lagi sebab tak ada. Kemudian itu bahagian Islam saja kita tengok berapa tokoh. Salih Jaafar, Baharudin Zainal, Hasan Lawan, itu Safiyyah Abu Bakar, itu semua Islam saja semua dia. Last sekali Safiyyah Abu Bakar dengan teori takmilah. Lepas pada Safiyyah siapa lagi ada muncul? Dan Islam tak ada. Hilang. Macam teori sastra modern pula. Last sekali kebetulan saya sendiri terlibat, saya yang terlibat. Saya secara langsung. Iaitu cultural studies. Sayalah pelopor cultural studies. Tanyalah siapa yang pelopor cultural studies ni lah orangnya. Orang yang kecil ni. Itu waktu saya diulang alih ke sahabat. Saya buat cultural studies, saya buat kajian cultural studies. Kebetulan ada kerja-kerja saya bagi cultural studies. Ada bagi tak? Pak Pandi kata tadi, dia tengok berapa banyak saya punya reference saya baca. Apakah orang sangat membaca sebanyak itu nak buat? Sedangkan cerah studies ni lahir di zaman realisme sosialis, zaman komunis lagi. Dengan Gramsci, dengan kebetulan ada Pak Pandi kata tadi, saya suruh bagi free. Sebab apa? Saya nak suruh saya bagi reference tu supaya orang membaca reference. Kalau boleh membaca itu baru boleh cakap soal kata saji dengan saya. Kalau tak membaca reference tu macam mana? Macam saya kata, kalau tak baca teks sastra, ini teks sastra. Sakura mengolok bau ni teks sastra. Apa bukti dia? Tadilah saya terangkan tujuh elemen tadi. Dari segi ilmunya, dari segi pewadah, adab budaya, semua tu kena bukti kan? Bukannya sekedar boleh sebut. Semua kalau sebut, semua orang boleh sebut kan. Tapi nak membuktikan betulkah ada elemen-elemen itu. Sehingga dia disebut teks sastra. Itu baru kita boleh menilai dari aspek kritikan. Aspek teori dulu baru kritikan. Teori ini nak menilai baik dan buruk karya tersebut. Atau bermutu atau tidak karya tersebut. Secara teorinya. Secara kritikan based of ilmu berdasarkan apakah pendekat ia nak guna kritikan realisme ke empirism ke macam-macam. Oi, banyak sangat kalau nak istilah-istilah tu pluralism, semantik, tanda dan penandaan, makna dan pemaknaan, banyak sangat, terlalu luas ruang lingkupnya. Waktunya tidak kurang 8 ke 9 jam baru boleh habis bercakap soal itu saja. Belum saya bercakap soal semantik, tanda dan penandaan. Apalagi saya tak sentuh soal puisi. Kalau puisi ini, kalau tak boleh mengkaji secara semantik, dia tak akan dapat jawapan tentang puisi itu. Apalagi itu pada, kalau puisi lagi teruk. Sebab you kena belajar ilmu semantik baru you boleh kaji puisi. Sebab ilmu tanda dan penandaan quote and unquote. Macam mana you nak tahu kan? Nak tanda, katalah bila orang gunakan perkataan macam contohnya kita baca puisi Kemala lah. Kalau sendiri baca puisi pun kita tak faham, macam mana kita nak bicarakan karya dia? Itu puisi. Sebab saya kena bercakap bahasa sastra ni skopnya besar. Sebab saya beri cadangan itu kena bercakap khusus pada novel, pada cerpen, pada puisi, pada baru boleh. Tapi kalau bicara sastra secara general ni jawab dia 4 hari dah habis. Sebab lu besar sangat, sastra ni besar. Betul. Kalau macam saya duduk bahagian penyidikan, dia buat perancangan. Bulan ni kata bicara khusus tentang puisi. Atau bulan ni drama. Baru kita ambil contoh-contoh karya. Baru dia boleh. Orang boleh hadir. Macam Dr. Bruhan kita pun boleh hadir. Zainal boleh bercakap di segi sosiologi. Baru dia boleh bercakap. Kalau nak bercakap secara umum. Cerpen puisi, cerpen drama. Siapa boleh bercakap? Seorang pun tak boleh bercakap. Sebab terlalu luas skopnya. Skopnya. Boleh ya? Baik. Pembincangan juga kita semakin mendalam. Okay. Tetapi saya juga ingin memberi ruang kepada para penonton kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jika ada sebarang persoalan atau pandangan sebelum kita teruskan dengan perbincangan yang lebih lanjut lagi, dipersilakan. Ada soalan?
Ada soalan tak ada ya? Okey, kalau okey. Okey, disilakan. Okey, saudara Raja Yusuf. Dan boleh Assalamualaikum. Saya tak boleh minta buka topeng hari ni sebab ada masalah sikit eh. Tapi sebab Cik Mat saya datang. Kawan lama. Saya tak ingat sejak bila saya kenal Cik Mat. Saya panggil Cik Mat ataupun Abang Mat lah. Ya, okey. Tak apa. Di dalam bahasa juga. Lepas tu lebih lagi pada perhimpunan penyakit muda Malaysia yang pertama. Di Padang Merbuk. Komplek Badan Negara yang sekarang ni Aswara. Ada wakil Aswara sini. Jadi menyebut tentang penyakit muda dikaitkan dengan teori dan kritikan, apakah saya nak tak pandangan Abang Mat lah. Bagaimanakah seharusnya sikap dan pandangan ataupun pegangan penulis muda terhadap teori dan kritikan? Adakah mereka kalau tidak ambil tahu dan tak tahu dengan teori dan kritikan sastra ni, layakkah mereka untuk menjadi penulis dan pengarang? Itu saja. Tak susah kan soalan? Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya, saudara Yusuf, silakan. Kalau soal tidak mengetahui teori dan kritikan ni cuma layak jadi penulis. Sebab nak jadi penulis ni yang penting penghayatan kena kuat. Penghayatan lahir dan penghayatan batin. Bukannya melihat sesuatu benda. Macam kita tengok, contohnya tengok harimau lah. Kita bagi seorang penulis, dia melihat bukan dari segi hanya mata lahir saja, ya betul benda nyata, lihat sahaja benda nyata. Tetapi dia lihat juga dengan mata batin. Itu seorang penulis itu begitu kekuatan dia. Dia melihat sesuatu itu dengan mata lahir dan mata batin. Baru dia boleh jadi penulis. Sebab itu kalau kita tengok pada puisi-puisi sama Sa'i ke Kemala ke siapa ke, istilah bahasa-bahasa yang digunakan tu kan tinggi. Bahasanya kadang-kadang tidak terfikir oleh orang biasa. Atau oleh ahli bahasa sendiri pun tak terfikir. Sebab dia ni seorang penulis yang dia pemikir. Tidak semestinya dia menguasai teori dan kritikan. Yang penting dia dapat menghayati sesuatu itu dan diungkapkan dalam bahasa yang, kalau puisi, bahasa yang puitis. Tidak-tidaknya bahasa yang disebut bahasa puitis. Dengan menggunakan retorik yang betul, bahasa yang betul. Dia bersifat estetik, iaitu indah. Supaya nampak akan indah. Macam aku ini binatang jalan, kata Khairi Anwar, dari kumpulan yang terbuang. Itu Khairi kata. Aku ini binatang jalan. Dia tak sebut aku ini gelandangan ke, aku ini pengemis ke. Tapi aku ini binatang jalan. Dari kumpulan yang terbuang. Macam pengemis. Baca orang singkirkan, orang tak peduli. Dari kumpul, dia guna kumpulan yang terbuang. Itu. Tengok cara dia menggunakan bahasa. Itu yang penting. Penghayatan dia dalam soal penggunaan bahasa. Itu satu hal lagi. Bayangkan aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. Cuba kita fikirkan. Terfikirkanlah orang biasa nak menggunakan bila tengok pengemis. Wah, itu binatang jalan tu kumpulan. Apa kata terfikirkan? Tapi penulis akan berfikir ke arah itu. Bila tengok pengemis duduk tepi jalan, orang tak peduli. Ini dari kumpulan yang terbuang. Hanya penulis saja boleh sebut perkataan itu. Sebab apa penulis ni, dia sensitiviti dia tinggi. Nak jadi penulis ni, selain pada intellectuality, emotionality, intellectuality, mesti semua kena tinggi. Sensitiviti mesti tinggi, kepekaan dia. Mesti betul-betul peka bila melihat sesuatu. Bukannya sekedar tengok seperti kita tengok kat awal tengok. Tengok binatang di situ negara, tengok itu. Dia tengok tu dia tanggapi dengan kepala dia terus. Itu dia perlu, saya kata perlu banyak membaca. Bila kita banyak membaca, setiap kita lihat, kita akan terlintas dalam fikiran kita ini. Sebab tu Allah SWT turunkan ayat kita, kerana banyak kita semua orang Islam.
Yang pertama, Iqra bismirabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Apa maksudnya? So kita membaca, bukan tak? Iqra tu bacalah. Sebab tu Allah turun ayat pada kita yang paling besar sekali membaca. Dan kalau kita malah membaca, jadi penulis macam mana? Menjadi penulis ni mesti banyak membaca. Bukan saja membaca dalam arti kata membaca buku, membaca alam, membaca kehidupan, membaca perjalanan, membaca keluarga, membaca budak kanak-kanak, membaca remaja, membaca pergaulan. Kena kita membaca. Kalau kita tak membaca, tak akan mendapat apa. Termasuk membaca teori. Ya, maknanya apa, penulis muda juga walaupun tidak semestinya, bukan penulis muda, semua penulis, tidak semestinya memahami ataupun mengetahui teori untuk tapi menulis satu karya sastra, tetapi dia mesti membaca. Sebab seorang penulis itu pemikir. Sebab melalui pembacalah dia akan berfikir. Yalah, okay. Ilmu itu teori. Ya. Betul. Baik. Okey. Kita beri lagi ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya setuju saja. Untuk bertanya. Ada? Dipersilakan. Okey. Dipersilakan. Saudara Syarul Nizal. Boleh ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sebenarnya kita betul lah dapat bersama dengan Cik Madaud, ya, dalam kita tampil di pentas-pentas sebegini, ya. Jadi soalan saya sebenarnya lebih berkisar tentang teori-teori kritikan sastra tempatan, ya. Seperti mana kita sudah maklum, terdapat beberapa teori kritikan sastra yang dihasilkan ataupun dijana oleh sarjana-sarjana tempatan. Antara yang biasa kita dengar seperti teori perkadahan Melayu, contohnya oleh Hashim Awang, Tegelisma oleh Manaskana, Tampudia, Manaskana, Tamila dan sebagainya. Namun begitu, ya, adakah teori tempatan ini sebenarnya mempunyai masa depan yang cerah untuk terus berkembang? Kerana apabila kita lihat, apabila teori itu tidak dikembangkan, tidak ditulis secara praktis oleh para pengkritik, akhirnya dia akan tenggelam, hilang dan hanya menjadi catatan sejarah semata-mata. Jadi pada pandangan Cik Muhammad Daud, bagaimanakah potensi ataupun teori tempatan ini untuk terus berkembang pada masa-masa akan datang? Baiklah. Saya hanya sebelum saya bercakap soal jumlah teori tempatan, saya bagi dua teori yang terus tak muncul-muncul. Iaitu satu feminisme barat, kedua gay studies. Sebab apa gay studies tak ada, tak wujud dalam teori kita? Gay studies teori dengan feminisme. Sebab gay ni tak wujud dalam masyarakat orang kita. Masyarakat gay ada tidak? Di Malaysia tak ada. Kalau akan ada soalan, saya tak ada. Bila tak ada, maka orang tak bercakap soal gay. Teori gay tadi tak ada, orang tak bercakap. Sebab tak ada, dia tak wujud dalam sastra kita. Begitu juga feminisme, perjuangan wanita terhadap hak dia apa, di Malaysia ni tak menonjol. Tak ada yang menonjol, maka teori feminis tidak pernah diketengahkan. Sebab perjuangan kaum wanita kita ni tak menonjol. Jadi macam mana orang nak cakap teori feminis? Dalam teks sastra tak ada pun teori, menampilkan teori feminis. Kalau ada, tunjuk pada saya mana teks sastra mana yang ada menampilkan feminis. Mencerita tentang wanita, kahwin, cerai, ada anak, jaga anak, itu ada. Tapi berjuang untuk hak wanita tak ada. Jadi dengan demikian, maka tidak adalah, maka tidak diimplementasinya teori feminisme dalam melihat teks sastra Melayu. Tidak ada. Ini yang masalah kita di Malaysia ni. Dan hal ini juga bukan berlaku di Malaysia. Di mana-mana dunia pun, di barat sendiri pun. Demikian juga macam kata realisme sosialis. Di barat tak wujud, yang wujud di Rusia saja. Negara komunis saja. Di Eropah, siapa yang propor realisme sosialis? Naik sekejap, hilang. Sebab apa? Dia tak mahu berkata sosialis sebab pengaruh daripada Rusia. Jadi ada sepintas. Mereka buat sikit sepintas realisme. Tapi sekejap, lain sekejap.
Ha. Jadi bezanya kita tak beza. Yang di Malaysia ni gay studies, teori feminis tak terlama. Dan mengatakan teori kita yang baru. Yang disebut tadi, apakah akan lenyap jika tidak diimplementasikan oleh sarjana kita, oleh orang. Dia tergantung pada orang kita sendiri. Macam Islam jugalah, teori Islam. Teori Nas, Kun, and bila teori Nas orang nak bercakap. Macam mana orang nak bercakap teori dari segi teori Nas? Jika mereka sendiri tidak dapat menguasai konseptual, ya ayuhan nas, ya ayuhan lazina amanu. Dua tu harus dikuasai betul. Baru boleh bercakap. Tak teori nas, siapa yang berani bercakap hal itu? Kecuali tinggal yang agak itu sikit, ya, yang agak berani sikit. Hanya Dr. Safiq yang berbakar, ialah. Orang lain siapa? Paling-paling, Safiq yang berbakar. Kemudian, lain pada dia yang melahirkan teori takmilah. Itu teori yang berkaitan dengan Islam. Lepas tu Dr. Baharudin bolehlah sikit-sikit. Tapi orang lain tak ada yang berani. Maka, dan teori takmilah sekarang, siapa bercakap? Diamlah semua, dah tak ada orang bercakap. Tak lama akan hilang begitu. Sebab orang nak menguasai takmilah tu, takmilah. Itu bukannya senang. Nak kuasai, apa saya kata, teori Kun, teori Nas. Macam mana orang nak menguasainya? Jika orang kita tak menguasai, secara insaniah. Secara insaniah pun kita tak menguasai. Belum secara akaliah lagi. Sebab nak menguasai ukrawi, duniawi dan ukrawi ni bukan satu kerja yang mudah. Baik. Jadi itu, bukannya senang. Itu je pasal. Baik, menarik juga soalan tadi. Dan penjelasan daripada Encik Muhammad Daud juga memberi saya satu kefahaman. Kita lihat teori-teori tempatan banyak lahir daripada sarjana kita, terutamanya yang beragama Islam. Dan kepentingan teori-teori Islam pula, teori-teori sastra pula untuk memecahkan ataupun untuk kita memahami ataupun menganalisis sesebuah teks sastra yang dihasilkan oleh pengarang tempatan. Bukan dalam Melayu. Okey. Dan oleh itu kita dapat lihat kenapa kebanyakan, bukan kebanyakan, hampir semua juga, para sarjana kita yang menghasilkan teori sastra tempatan memang berbau Islam. Seperti gegasan persuratan baru oleh Effendi Hassan, kan? Juga mengambil taklif sebagai salah satu konsep penting. Begitu juga dengan takmilah oleh Syafiq Abu Bakar yang mempunyai 7 peringkat analisis. Begitu juga dengan Manas Kanal, Tak Budia, begitu juga mengambil ciri-ciri Islam, termasuk Hashim Awang, iaitu perkaedahan Melayu, juga melihat salah satu aspek Islam penting. Dan serasa mungkin tanpa sedar, pencipta teori tempatan kita juga melihat bahawa kekakaran sastra kita memang ada ciri-ciri itu. Dan untuk terus teori-teori sastra tempatan bertahan, perlu juga teori-teori sastra tempatan berciri ke Islam, serasa. Okey. Cuma saya nak sedikit mungkin sebagai soalan akhir, tapi sebelum saya yang bertanya, saya ingin beri peluang juga soalan yang terakhir untuk penonton kita dalam talian. Tidak dapat juga kita kongsikan soalan, tetapi yang ada di sini bersama dengan semua, ada soalan terakhir yang nak diajukan. Okey, disilakan Encik Osman Gubanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini bukan bukan soalan, cuma cadangan. Oleh kerana aktiviti teori dan kritikan telah menyepi selepas saudara Muhammad Daud Muhammad Besara, saya nak sekadar cadangan dari segi pentadbiran di Dewan Bahasa, kembalikan bahagian teori dan kritikan satu bahagian yang khusus, bukan di bawah jabatan lain, dan selepas itu barulah kita boleh menyemarakkan aktiviti teori dan kritikan untuk negara. Itu saja. Dia kena jawablah. Dia juga lah. Kaitan dengan dewa. Soalan itu, okay. Soalan itu tak perlu dijawablah. Okay. Dia akan jumpa ketua pengarahan. Okay, terima kasih. Itu cuma cadangan, menarik juga cadangan itu. Tetapi dari semasa-semasa seperti juga hari ini,
kita sentiasa menghidupkan juga sebenarnya teori dan kritikan tu, ya. Tetapi kita sebenarnya perlu juga kekuatan daripada penulis untuk melihat menghasilkan tulisan-tulisan kritikan yang baik. Soalan saya yang terakhir, jika tidak ada, ada tak ada ya? Kalau tak ada, saya cuma soalan yang terakhir. Sebelum seseorang penulis, pengkritiklah, ya, ingin menggunakan sebuah teori untuk tulisan dia, apa yang perlu dilihat? Contohnya, contoh saya, okay, ingin menggunakan, sama ada saya melihat, saya membaca hujung pagi dulu ke? Selepas membaca hujung pagi, baru saya kata, hujung pagi ni sesuai guna teori Kachistada, kajian budaya, kan? Ataupun sebelum saya baca hujung pagi tu, saya dah lihat lagi, okay, saya nak gunakan takmilah untuk melihat ataupun menganalisis hujung pagi ni. Mana yang lebih dulu? Teori dulu ke ataupun kita baca teks karya sastra dahulu? Pertama kita kena kenal teks sastra dulu. Macam mana kita nak apply teori feminis ke, teori teks dialisim ke, teori hermeneutik atau teori culture study. Sedangkan karya sini kita tak kenal. Kita kena kenal teks itu. Apakah teks itu teks sastra ke teks kreatif? Deskriptif. Kalau dia hanya karya imajinasi atau kreatif imagination, buat apa kita nak menyusahkan diri kita? Jadi kalau karya itu kita tahu karya sastra, berarti dia ada unsur yang saya sebut ada 7 elemen, 8 elemen untuk ilmu. Barulah kita boleh memasukkan diri ke dalam tu. Sebab kita sendiri based of ilmu, based of teori, iaitu ilmu. Bukan kita hanya sekedar nak nulis saja. Sebab kita tidak akan menulis sekedar nak menyebut-nyebut macam main-main. Tak boleh. Benda ni kena serius. Bila kena serius, berarti kita kena kenal tag dulu tu apa. Tak kira lah apa pun karya siapa, kita jangan prejudis. Ah, ni tak boleh karyawan ini. Tak boleh. Kita jangan prejudis terhadap penulis. Based of karyanya. Kalau karya tu ada elemen memang karya sastra, maka perlu kita bincangkan. Jadi aspek apa itu, kita boleh cari kemudian. Apakah dia dari segi humanisme ke, atau dari segi faktor biografi individualisme ke, atau apa saja. Dari segi perspektivisme ke. Kalau karya itu ada unsur-unsur macam Mark Killer, Mark Killau sekarang ini, drama Mark Killer. Jadi kita lihat dari aspek patriotisme, patriotik. Patriotik semua. Jadi patriotik semua. Bukannya kita lihat dari segi faktor lain. Sebab orang nak tengok Mak Gila sebagai seorang tokoh patriotik. Ha, itu contoh. Mak Gila sekarang dah heboh. Ha, itu kita kena tengok itu. Betulkah Mak Gila ni sebagai tokoh patriotik atau tidak? Ha, itu dari segi teori sastra. Kalau kita dapati memang dia patriotik, nama kita kena angkat. Itu maksudnya. Itu saja. Kita sebenarnya telah berakhir seperti yang kita sedia maklumkan. Selama sejam kita dapat bersama-sama dengan Encik Muhammad Daud Muhammad. Dalam kita menyelusuri ataupun kita memahami kembali, ya, apakah itu perbezaan di antara teori dan kritikan sebagai salah satu pendekatan dalam penulisan karya sastra ataupun dalam satu penulisan kritikan dalam dunia sastra. Saya rasa saya ingin bagi sedikit ruang juga kepada Encik Muhammad sebelum saya menutupkan kuliah kita pada pagi ini ataupun sudah pun masuk ke tengah hari. Terutamanya kepada seseorang yang ingin, sedikit saja mungkin dalam masa 2 hingga 3 minit, yang ingin menjadi seorang pengkritik sastra. Untuk menjadi seorang pengkritik sastra ni, pertama pembacaan kena kuat. Pembacaan nak unlimited, berarti tidak hanya membaca karya sastra saja. Kena membaca ilmu-ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, linguistik, iaitu semantik. Yang contoh nak tekuk, angkut, makna, tanda dan penanda makna, pemaknaan. Itu ilmu bahasa, linguistik. Jadi kita jangan unlimited agama. Kita nak cakap soal
kata faktor insaniah. Dari sudut agamanya macam mana, dari segi insaniah, dari segi insan, dari segi makna Islamnya apa dia. Semuanya itu atau keluarga Malaysia lah. Bila kita cakap soal keluarga Malaysia, kita bercakap soal Al-Quran. Dalam surah Al-Anfal ayat 33 Allah katakan, aku jadikan lelaki dan perempuan dari pelbagai kaum, suku, bangsa, berbagai warna kulit segala macam tu untuk kamu saling kenal, mengenal di antara satu sama lain. Dan tolong-menolong antara satu sama lain. Hanya orang yang paling mulia di sisi Allah, kata Allah, ada orang yang bertakwa. Dengan kata lain, sampai tolong-menolong tu berarti tu keluarga Malaysia. Jadi dengan konteks, bukan saja kita hanya melihat terbatas. Jangan membatasi diri dalam nak jadi seorang pengkaji, pengkritik ni mesti membaca semua jenis apa saja. Okay. Alam dan lingkungan ni mesti dibaca. Okey, baik. Kalau begitu asas yang penting sejak mula lagi, Encik Muhammad telah menekankan perlu yang penting adalah membaca. Ya. Dan kita juga perlu juga mengenali sebuah karya sastra yang baik sebelum kita menulis ataupun mengkritik karya tersebut. Oleh itu, saya mengucapkan yang ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Daud Muhammad datang kesudian beliau menerima undangan dari pihak kami dari bahagian penyelidikan sastra, Jabatan Dasar dan Penyelidikan, Dewan Bahasa dan Pusaka untuk bersama-sama berkongsi dalam siri kuliah penyelidikan sastra bilangan yang ke-13 untuk tahun 2022. Dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga di atas kehadiran tuan-tuan dan yang bahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang setia bersama-sama sehingga ke akhir program kita pada pagi ini. Juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pelayar kita, pelayar media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka kerana sudi untuk bersama-sama mengikuti program dari pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya sebagai moderator untuk kupas kali ini ingin memohon maaf sekiranya sepanjang saya mengendalikan sesi ini ada tersalah bicara dan kekurangan. Oleh itu, saya kembalikan program ini kepada pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.